Pasca pemerintah mengizinkan kembali angkutan umum beroperasi, sejak 7 Mei lalu kondisi Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur pada Senin pagi terpantau sepi. Bahkan, kendaraan bus yang akan mengangkut penumpang tidak terlihat. Begitupun di agen PO Bus belum terdapat penumpang yang datang melakukan pemesanan tiket. Beginilah kondisi ruang tunggu keberangkatan di Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur, Senin pagi. Tidak ada satupun penumpang yang akan berangkat ke 5 tujuan kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur sesuai dengan ketentuan pemerintah. Di antaranya yakni Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Pekalongan, dan Solo. Bahkan bus-bus yang siap berangkat juga belum terlihat. Begitupun di agen PO Bus, belum terdapat penumpang yang datang melakukan pemesanan tiket. Petugas loket PO Bus mengaku sejak Kementerian Perhubungan kembali mengoperasikan Terminal Pulau Gebang, jumlah penumpang masih tetap sepi. Bahkan dari 3 bus yang telah diberangkatkan hanya mengangkut 4 penumpang. Meski demikian, pihak perusahaan bus tetap akan memberangkatkan penumpang sesuai dengan syarat ketentuan gugus tugas penanganan COVID-19. Berangkat itu mobil. Satu orang aja diberangkatin kok. Kecuali nol. Iya, kecuali nggak ada ya nggak mungkin dong. Kosong kan. Kalau emang udah ada penjualan tiket, pasti berapapun berangkat. Sumiati menambahkan jika jumlah penumpang masih sepi, besar kemungkinan pihak perusahaan bus tidak akan melayani pemesanan tiket karena besarnya beban operasional yang harus ditanggung perusahaan. Sesuai ketentuan, hanya 5 jurusan kota tujuan yakni Yogyakarta, Purwokerto, Surabaya, Pekalongan, dan Solo yang dibolehkan dilayani oleh pihak PO Bus. Jakarta, Rio Manik, IDX Channel.